Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dunia Para Sufi kali ini menyiarkan langsung dari Masjid Besar Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kali ini tepat tanggal 21 Juli 2019, para calon-calon jemaah haji khususnya dari Kecamatan Cikatomas dan sekitarnya akan segera diberangkatkan menuju tanah Mekah Al-Mukarramah sana. Tampak di layar kaca pemirsa, satu persatu para jemaah haji, para calon-calon jemaah haji sudah mulai berdatangan. Kurang lebih sekitar 210 calon jemaah haji dari Kecamatan Cikatomas ini, insya Allah nanti pada ba'da duhur akan segera diberangkatkan. Semoga mereka semua, para calon-calon jemaah haji, diberikan kesehatan dan kemampuan serta kelancaran di dalam menjalankan setiap kewajiban-kewajiban maupun setiap sunat-sunat yang telah disyariatkan oleh Rasulullah di dalam menjalankan bentuk ritual-ritual di dalam proses ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah sana. Dan semoga mereka semua nanti mendapat predikat haji yang mabrur mabruroh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, nampak di layar kaca satu persatu para calon jemaah haji sudah mulai berbatangan. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum bisa berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, sehingga kita semua dimampukan, dibisakan untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam di dalam menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke tanah Mekah Al-Mukarramah sana. Alhamdulillah kali ini cuaca cukup cerah, di mana kegembiraan nampak dari para calon jemaah haji sekaligus dari yang mengantar para calon jemaah haji, nampak wajah-wajah kegembiraan